Yuk, ini dia bosku. Kita pantau dia kemana dia pergi ya. Belok ya bosku. Jangan datang. Youtuber. Bosku kembali lagi bersama saya Apotan Panggabean ya. Semoga di hari ini kita semua sehat selalu. Selamat beraktivitas dan semoga di dalam lindungannya ya. Dilancarkan rezekinya bosku. Ini kita hunting lagi bosku. Ini truk tadi pas aku mau video nyengklak dia bosku di sini. Nanjaknya. Tengok tuh. Truk tua bosku. Muatannya berat banget itu. Ya. Bawa kalmar bosku. Kita ikuti bosku. Ayo, come on. Ini dia bosku, kita pantau dia kemana dia pergi ya. Kita ikuti dia bosku ya. Ada job ini, job bikin video. Yuk kita ikuti bosku ya. Kemana dia bongkar itu? Bawa apa itu, alat berat kalmar ya, buat bongkar-bongkar kontainer gitu ya. Kita ikuti bosku. Ini bosku sambil perkenalkan ini. Kawasan Dutri Medan 2 bosku. Bosku sambil menikmati videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi upload video konten-konten menarik tentang truk bosku ya. Yuk, come on lagi, kita hunting dia kemana dia berhentinya ya. Sambil sekalian kenalan apa ini? Oh, kawasan industri Medan 2 ya bosku. Belok dia bosku.
YouTuber Aposan Panggabean. Oke bosku, kita tengok dia arah kemana dia ya. YouTuber. Ya, mantap mantap. Ini dia kawasan Industri Medan 2 bosku ya. Masih jauh lebar ini. Namanya Kalmar bosku ya, Kalmar. Mantap, mantap, mantap barang ya bang. Ini barangnya bosku. Ikuti bosku, dia kayaknya mau bongkar di apa ya, juizin pabrik apa ini, keramik ya, soalnya di sana muat kontainer di dalamnya itu apa, oh keramik ya, jadi naikkan ke truk dia pakai ini bosku ya, Kalmar. Ternyata di dalam sini ya, juizin, pabrik juizin bosku ya. Kukira bongkar tadi di luar bosku, jadi ternyata di dalam ya, nggak sembarangan masuk ke dalam, itu perusahaan besar bosku, juizin. Oke bosku, sampai di sini videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe bosku, subscribe itu gratis. Oke, sampai di sini videonya, see you next time, bye bye bosku.